I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no time. Halo gengski, balik lagi Angsa TV yang kekinian, keren dan kece tujuh turunan. Sip lah gengs, buat kalian yang belum subscribe channel Salto TV, buruan diklik subscribe-nya di Salto TV biar makin hits gengs. Terus jauh juga dari yang namanya kudet. Ada video dari cewek cantik nih, yaitu Caitlin Halderman yang ngaku 15 tahun gak pulang kampung ke Padang. Sekalinya pulang, langsung ngabisin 4 potong rendang sekaligus. Wah, enak banget ya, gak gendut. Ah, simak langsung aja nih gengs. Setelah 15 tahun aku gak pulang kampung, mungkin dihitung itu kayaknya aku kalau misalnya dibilang belum pernah ke Padang, karena umur 2 tahun jadi aku gak inget apa-apa. Cuma main di sungai aja. Bangga banget dan ngeliat Padang tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kan selama ini cuma denger Padang udah bagus, Padang udah gini, udah gini. Sekarang got the chance to go here gitu, ketemu sama Kitty, sama fans-fans, pada penggemar juga. Jadi senang banget aku. Keluarga sendiri, sempet kesini gak hubungi keluarga yang di Padang untuk ketemu kamu? Keluarga aku udah pindah ke Jakarta semua. Udah, makasih. Hati-hati ya, makasih loh. Udah pada pindah ke Jakarta semua. Jadi kalau misalnya ketemu di Jakarta, ada pada ke rumah gitu. Kalau misalnya di sini ada, cuma enggak, bukan yang deket atau yang sering ketemu gitu. Jadi kayaknya mereka enggak tahu juga gua di sini. Kulinernya sendiri ini, udah mencoba kuliner apa di sekitar? Aku lagi di salah satu restoran tertua terkenal di Padang. Mungkin orang-orang pada tahu. Itu ada background suara, abaikan saja ya. Enak banget, beda sama rasa Indonesia, beda dengan rasa di Jakarta. Lebih pedes sih, jelas lebih pedes karena selera orang Padang kan pedes banget. Dan aku tadi nyobain ayam goreng, rendang, pakai gulai. Berarti belum makan banyak juga nih ya. Itu gak dapet tadi 4 ayamnya kan, ngambil pas awal-awal doang kan. Terus air-air itu piringnya udah ayam semua. Oke, Kat. Ini bentar lagi ada penampakan, saya bisa meramal. Seru banget gak sih, Kat? Ada melihat. Ada gak? Penampakannya ada gak? Saya memanggil sosok. Nih, apa namanya, dari kan udah kuliner sendiri, apa masih pengen mencoba gak sih, apa waktunya kurang banyak? Kurang kita promonya sehari, extend kali. Buset, banyakan itunya ya, extendnya. Pengen sih kuliner, karena baru tadi dia sampai duluan udah nyobain lontong Padang, aku belum sempet. Aku juga pengen nyobain itu, terus nyobain gak cuma di restoran ini gitu, pengen coba makan yang lain, yang berbedanya kayak gimana gitu. Cuma belum sempet. Berarti ngeliat euforia orang Padang dengan satu kata. Amazing. Wow, amazing. Iya, Indonesia kan kece. Nah, gengs, buat kalian nih, apa satu kata kece buat kota Padang di negara Indonesia tercinta ini? Isi di kolom komen dan tunggu video kece lainnya only on Salto TV. Bye-bye. Halo gengski, nonton terus Salto TV. Dan setelah nonton, jangan lupa di like, subscribe, abis itu komen ya.